Weh, bisa nyala guys. Oh gitu ya. Teman-teman, berhubung lagi di Lakar Santri, dan di sini ternyata ada bis X-nya Big Bird yang dijual. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk review bis karena belum pernah. Cuman ini menarik banget, siapa tahu ada bos-bos sultan-sultan yang lagi butuh bis, teman-teman yang punya PO butuh bis. Kita coba lihat bisnya, minimal nanti akan digambarkan detailnya, spesifikasinya dan harganya oleh kawan kami yang ada di sini yang sehari-harinya ngurusi Big Bird. Ya, saya lagi sama Pak Mei, jadi saya langsung aja nanti fokusnya ini ke Pak Mei. Pak Mei yang jelasin, saya yang tanya-tanya. Nanti saya kasih pertanyaan yang sulit-sulit pokoknya ya. Tuh kan ada bis di sana. Pak Mei, yang dijual ini bis yang mana? Ini semua. Kita yang jual, kita yang unit 44 seat sama 25 seat. Kebetulan 44 seat kita ada 5 unit, yang 25 seat kita ada 4 unit. Wih, berarti ada 9 unit yang dijual? Ada 9 unit. Halo Pak, ketemu dengan kawan saya. Bapak di sini ya? Iya, saya di sini. Siap, siap, siap. Lanjut deh. Oke. Tidur mes ya? Iya. Iya Pak, iya Pak. Ini Pak Mei. Pak Mei ini apa, asisten manajer HRCE di Blue Bird Pulakar Santri. Bapak juga dulu kalau nggak salah kan sopir jet tempur ya Pak ya? Betul. Tapi pindah ngurusi taksi ya? Nah ini bisnya. Bisnya yang mana sih Pak? Ayo Pak kita ke tempatnya. Ini yang terbaru. Ya, ini yang terbaru. Wih, kita belum pernah mainan bis guys. Tapi menarik banget. Ini yang baru datang ya? Iya ini baru datang, ini 2019. Mercedes-Benz 2019. Ini Alfa itu Pak. Sing-sing, lawas, sing lawas. Tapi ini nggak dijual kan Pak ya? Ini yang baru soalnya. Ini nggak dijual, ini yang baru ini. Kalau yang dijual tahun berapa sih? Tahun 2014 sama 2015. 2014, 2015. Nggak apa-apa Pak. Nah ini 2000. Berarti nanti kalau dijual, semua stiker atributnya perusahaan juga dilepas? Pasti ya? Dilepas. Terkait okay. Semua brandingnya kita lepas. Berarti jual nanti, tapi warnanya tetap gini? Warna tetap. Nggak ada repaint ya? Untuk brandingnya kita gosok, kita amplas, nanti kita hilangin semua logonya, dan pembeli juga wajib balik nama. Oh gitu, langsung balik nama ya? Iya. Harganya nanti aja Pak Mei, balik nama. Balik nama bis itu berapa ya? Balik nama bis ya, tinggal lihat pajaknya aja sih. Oh gitu, pajaknya berapa? Kalau pajaknya kalau masih plat kuning ini masih murah sih. Kan, oh berarti kalau mutasi atau balik nama ya tetap plat kuning kan bisa tuh. Bisa. Kalau untuk PO-PO itu kan plat bisa, kuning ya? Tetap. Soalnya jarang Pak buat kendaraan pribadi nggak ada. Bisa ya? Kalau Sultan yang beli. Buat rumah kali. Ya. Oke. Okay. Buka kan bisnya? Bisa. Dalamnya bisa lihat ya? Tapi kita lihat dulu body-bodiannya. Kayaknya sih masih... Ini kita pakai Mercedes-Benz OH1626. Mercedes-Benz OH? 1626. 1626 terus? Karoserinya kita pakai Restu Ibu. Karoserinya Restu Ibu. Restu Ibu ini... Ini emang perusahaan sendirinya Blue Bird nih. Iya kan ya? Iya. Anak perusahaannya Blue Bird. Karoserinya cuma satu Pak, Restu Ibu. Restu Ibu semua. Restu Ibu semua. Jadi yang dijual ini 5. Terus yang 24 seat tadi mana? Situ. Ntar juga kita lihat, kita masuk dulu ke sini. Wow, akhirnya mainan bis. John, mainan bis John. John. Wah. Untuk pintu udah hidrolis. Pintunya hidrolis. Semuanya otomatis hidrolis. Tuh, gak ngerti hidrolis tau poy. Tapi ini teman-teman gambarannya kira-kira. Saya nggak tahu ya bis yang bagus seperti apa, kondisinya seperti apa. Kalau saya ngeliatnya utuh gitu ya dan bersih. Kalau Blue Bird kan standarnya bersih. Joknya copot tapi itu Pak. Itu bukan, itu bisa dilepas itu karena kernet itu. Joknya kernet. Kamu lah mantan kernet sih Nung. Di sini dilengkapi dengan 3 LCD. 3 LCD. Iya. Oh, itu ada LCD-nya. Oke, okay, itu TV. Terus wah, semuanya reclining seat. Kenapa kita di Big Bird itu kita pakai baris dua baris? Karena supaya penumpang supaya lega. Beda dengan bus-bus reguler biasanya kan 32. 32. Kita 22. Jadi secara tempat lapang dan nyaman. Tuh, teman-teman. Jadi memang ruang kabinnya ini kesannya itu luas gitu. Enggak sempit. Kemudian ini untuk depan ya. Oke, untuk di depan headnya
tempat kemudinya masih oke ya teman-teman ya. Oke semua itu, Bang. Kaca-kaca nggak pecah ya bos? Enggak. Oh. Oke. Pintu depan juga hidrolis. Hidrolis semua. Sip ya. Oh, pada panel load-nya juga. Apa tadi tipenya nih, Pak? OH1626. OH1626. Ini kalau orang-orang pengemudi kita, ini jago tanjakan ini. Jago tanjakan. Daripada Matic Hino. Kan, Pak? Enggak. Ke manual ya? Iya, daripada Hino. Daripada Hino mending ini. Iya, Pak. Hino sama mending. Tapi Hino juga bagus sih katanya. Saya juga enggak paham-paham benar ya, teman-teman, soal bis. Tapi nanti teman-teman ini sendiri ya. Kalau kalian cocok, aduh. Kalau kalian cocok, ada bos-bos yang mau. Nih, ini dia barangnya. Nanti saya kasih kontak Pak Mei langsung deskripsi video. Karena saya takut kalau menghubungi saya nanti saya nggak bisa jelasin. Ini 5 unit dijual semua. Pak Mei, saya mau tanya harganya. Dari 5 unit, kita ada 4 unit yang 44 seat. 1 unit yang ada 54 seat yang kita sampaikan. Yang mana 54 seat? Ini yang 54 seat. Oh, 54. Yang 3 baris. 3 sama 2 baris. Oh, jadi ada yang 3 baris juga ya? Berapa harganya, Pak? Harganya untuk 2014 kita di harga 725. Kalau untuk 2015 kita di harga 750. Anu ya, flat ya, nggak ada diskon? Ada? Bisa. Diskonnya ngobrol sendiri gitu? Betul. Datang nego di tempat. Oh gitu. Kalau kalau nggak di nego di tempat kan berarti nggak ada minat berarti. Iya. Ini harus serius ya karena ngobrolnya bus ya. Pak Tri gimana kalau disuruh bersihin bis nih? Barangnya gede banget ternyata kalau bis. Harganya tadi 725 untuk yang 44 seat 2014. Terus yang 54 seat 2015. 2015 750. 750. Itu yang 2015 54 seat apa 44 seat? 54 seat. Yang 2013 tadi 2014 tadi 44 seat gitu. 44 seat. 725 terus yang 54 seat. Waduh. Gila supir big bet itu. Senior, ini mayor pangkatnya kalau ini. Ini bukan mayor lagi nih. Apa ini? Kopjen, Kopral Jenderal. Saya salaman dulu ya. Ini trainer ini, senior. Ini bekas-bekas pilot-pilotnya. Made you cut me. Kan dinyanyiin kan saya. Ini namanya Bapak Abdurrahman. Mantan pilotnya ini. Mantan pilotnya Big Bird. Mantan sudah. Iya, mantan. Ya ampun. Ya Pak, udah ini semua. Bukan mantan, orang terlantar. Orang yang gak jelas ya. Terlantar. Karena jetnya udah mau dijual. Jetnya udah dijual. Oke, saya mau lanjut. Lanjut lagi. Berarti ini semua sebenarnya 44 seat. Benar ya? Yang 54 ada emang? Ada satu. Ada satu yang mana? Satu. Oh, ini yang 54 seat. Ah, enak aku didampingi karo pilot senior. Ini yang 54 seat yang tadi tahunnya 2014. Ya benar ya. Harganya 750 ya. 2015. Oh, 2015 harganya 750. 750 itu ada diskon kawan-kawan. Karo aku diskonnya. Sampai nanti tanya sendiri sama bos Mei. Datang di tempat. Kalau diskon datang di tempat. Wih. Dari sisi interior joknya beda. Joknya beda? Beda. Saya tak masuk kalau gitu. Ya kan namanya juga stok udah gak dipakai. Ini gimana bukanya nih gak? Oh udik aku rek. Saya tak masuk dulu. Udik. Duh. Ya prek gak tau dolinan bis bingung aku. Padri. Tapi seneng ya kita akhirnya. Wih, sajane biyen salah satu cita-cita ge. Anak udah mau kuliah tapi belum siap, belum cukup umur. Nunggu jual bis dulu. Guys, ini yang 54 seat. Bedanya kayaknya sih tadi ada kalau yang 44 seat sini dua gitu kan ya. Ini tiga. Joknya masih bagus semua. Ya ampun. Kelihatan nih jarang dapat order. Jarang dapat order ya Pak, bisnya kok masih bagus semua. Ya, bisnya dapat order. Cuman kan kita menang perawatan beli. Oh gitu. Jadi ini karena dirawat, jadi itu. Ini untuk ininya. Pemecah kaca darurat. Kalau mau tahu cara pakainya ada di PO apa ya, saya lupa itu. Mereka bikin
tutorial mecah kaca. Bagus banget. Bagus banget nih Pak Mi. Ini yang 750 juta 2015. Dan saya tulis ya. Terus ini juga ada LCD-nya 3 gitu ya. Saya itu semua. Ini gimana sih bukanya ini? Bisa karaoke lagi ini. Ah, ini laci barangnya. Mirip kabin pesawat ini. Mirip kabin pesawat ya Pak ya? Iya. Pesawat mana kayak gini Pak? Pesawat Big Bird. Pesawat Big Bird Air. Big Bird Air. Oke. Oke teman-teman ya. Ini yang 54 seat. Ini mewah banget. 750 juta siap ngasilin duit. Pak Tri mau beli? Iya. Anu, pariwisata aja. Pilih dulu aja Pak Tri, kalau ada yang cocok. Kalau untuk ini, apa namanya? Kabin kemudinya hampir sama semua ya? Sama ya? Kan ininya sama Pak Mei ya, tipe mesinnya sama ya? Sama, 1626. 1626. Oke. Kita bakal cek yang kecil. Yang kecil ada di sana. Yang kecil ada di sana 24 seat ya, Bos. 25. 44 seat 3 sama 4 terus sama 54 seat ada 1. Kemudian yang kecil-kecil ini 25 seat. Jual semua. Sebenarnya kemarin kita punya banyak sih. Cuman yang 3 karoseri Adi Putra seperti ini udah. Ini Adi Putra ya? Terlilis terjual kemarin. Oh, udah terjual. Terjual. Yang mana udah kejual? Ini. Harganya? Harganya kemarin sama. 350. 350 ya. Ini 350-an, Bos. Kalau yang ini, oh iya. Ini 2015. Saya lihat ya. Ada tulisannya nih. Pesanan. Tuh, Aslam Kintami. Itu nama pengusaha? Iya. Nama PT ya? PT. Oke. Ini 2015. 2015. 350, kalau ini 2014, 325. 325. Jadi antar tahun selisihnya 25 juta. Ya, sama beda karoseri. Beda karoseri. Kalau ini apa? Restu Ibu. Restu Ibu. Ini Adi Putro. Adi Putro. Memang kalau beda karoseri beda harga? Enggak sih. Cuman kan fanatik-fanatik kan orang. Oh, kalau enggak Adi Putro enggak enak. Ya. Saya lihat Cherry banyak juga Adi Putro, Pak. Ini yang 24 seat. Ada banyak ini. Ini jual semua ya sampai sana ya? Jual semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada 8 teman-teman yang karosernya karoseri Restu Ibu. Saya nggak tahu juga karoseri itu kualitasnya seperti apa. Belum pernah ya. Teman-teman cukup lihat-lihat dulu. Jangan dengerin ya saya ngomong apa. Kita coba masuk ke salah satu awak. Apa namanya kendaraannya. Ini sama pintunya semua hidrolis. Hidrolis semua Pak ya? Wish. Si aku tak melebu. Jos. Wah. Saya lihat hampir semua mobil ada kacamata, ada ini. Drivernya tua-tua kali, Pak. Bukan. Drivernya kan maco-maco. Oh, gitu. Bedanya kayaknya nih di klaci barangnya. Kalau yang 25 seat. 25 seat ini masih enggak ada tutup lacinya, terus enggak ada LCD-nya. Ada LCD-nya. LCD-nya berapa? Satu. LCD-nya dua. Oh, dua. Oh, sorry. Ada dua LCD. Untuk seat-nya jejer dua masing-masing. Pintu penumpang ada di tengah sini. Satu. Hidrolis juga ya? Iya. Loh, kelengkapannya juga lengkap. Ada aparnya. Yang tadi juga semua ada aparnya ya, Pak? Saya belum lihat. Curi bila? Paling mati, Pak. Mesin medium ini bisa berani. Bisa. Weh, bisa nyala, guys. Waduh. Pak, ini mesinnya apa? Mercedes juga? Ini pakai Mitsubishi. Mitsubishi. Mitsubishi FE135. FE135. Tuh, mesin opo mana itu? Ini nyala ya, teman-teman, posisinya. Nah, ini mau dicoba? Kokpitnya. Oh, bisa dah. Mau dicoba ya. Jalan tak tutup ya. Weh, aku numpak bus. Kipas nih, itu apanya? Ban kipas. Kipas. Iya. Ini pilot senior. Kurang kenceng ban kipasnya, karena kenceng itu tuh. Oh, fan bell. Fan bell maksudnya. Fan bell ya. Iya. Ban kipas enggak ada ban kipas itu. Ya kan sih muter sih. Masa ban buat kipas-kipas? Iya, ban yang muter-muter mah. Oh. Saya ditemenin sama pilot senior, kita nyoba test drive tipis-tipis. Bisa mundur ini, Pak? Wow, cekat si Andre. Oh, gitu ya.
kaget saya. Ya, ya biasa pilot senior, ujung kebolehan. Gak areme deket soalnya. Ampun, ampun. Kawat ini. Masih nyala semua guys ini guys. Masih normal semua. Iya dingin, dingin. Saya bisa rasain dinginnya. Duh. Cukup deh. Awas nubruk pak. Hah? Paling jeduk gitu ya. Kok remehkan. Rambutnya sampai putih semua karena nyetir bis. Itu gara-gara training. Oh iya. Manting kiri bir. Pol bir. Aduh, pol. Buntutnya. Oh. Ya kan maksudnya ini kan di dalam pool. Jadi pol. Buntutnya. AC-nya itu berapa outlet sih pak? Ini. Ini satu, dua, banyak juga. Jadi tiap kursi. Tiap atas kursi. Tiap itu ada outletnya. Jadi dingin teman-teman pasti dingin. Ya kalau lagi panas sih ya panas. Kalau lagi rusak maksudnya. Tapi ini kan kalau orang beli terima kondisinya ya kondisi fit ya pak. Bukan kondisi ada masalah gitu. Jadi kalau itu kan pernah merasakan waktu kita ke Blessing Hill. Iya. Ditanjakan gimana rasanya? Iya. Ya pakai yang ginian kan waktu iya, itu ya? Iya, betul. Waktu kita ke Terawas. Yang saya ingat betul itu gratis itu aja. Iya. Gratis dan pulang kerja. Oke, kita nyoba. Nah, kita nyoba test drive pendek-pendek aja. Tuh. Tapi kaki masih nyaman kan? Kaki masih nyaman. Jangan-jangan ini memang yang bagus yang bapak coba, yang jelek enggak. Bukan tapi lah. Ini masih nyaman. Kita kan tahu lah semua bubet sama pelabuhannya. Siap. Kalau servis ya servis. Siap. Kalau enggak gitu pilotnya pasti marah-marah. Punya saya kok enggak di servis. Iya. Nih kita pendek-pendek aja, tapi kondisi saya sebagai orang yang enggak paham sih rasanya enggak ada problem. Masih nyaman-nyaman aja. Ini yang harga 325. Betul. 325 teman-teman. Kalau mau nego, minta diskon datang, katanya begitu. Oke lah, saya senang sekali karena ada kesempatan review bis, ketemu sama pilot lawas. Padur ini nanti saya masukin YouTube. Ya. Iya, saya masukin YouTube nanti ini. Kalau mau buka travel, saya siap juga. Oh iya. Traveloka gitu. Oke, okay. Nice ya. Terima kasih banyak ya Pak Mei, Pak Abdurrahman, karena sudah diajak nyoba bis. Mudah-mudahan nanti yang cek video ini ya ada yang berminat, ada yang datang ke sini langsung. Nanti teman-teman bisa langsung ketemu sama bapak ini. Pak buka maskernya biar kelihatan wajahnya Pak. Oh ya kan, ini orangnya ya. Bapak Mei. Oke, itu dulu teman-teman vlog kita untuk bus X-nya Big Bird yang 54 seat, 44 seat dan 24 seat. 25 seat ya. Semoga membawa manfaat. Pak Dur terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga Pak Dur sehat selalu. Alhamdulillah amin. Dan dapat pasangan baru. Oh gitu. Dan dapat pasangan baru, rezekinya lancar. Amin. Iya. Dadah dulu, Pak. Dadah. Pak, terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, makasih.